Pengeluaran modal Pro2 Myvi Baharu telah diberhentikan buat sementara waktu disebabkan gangguan bekalan di salah satu vendornya. Ini mengakibatkan 3,000 pelanggan tidak dapat mendaftarkan Pro2 Myvi baru mereka sebelum akhir bulan Ogos ini. Pengarah urusan Pro2 Sales Sendirian Berhad, Dato' Dr. Zahari Hussein, menerusi satu kenyataan berkata, keutamaan kini adalah untuk menyerahkan Pro2 Myvi Baharu kepada 3,000 pelanggan itu. Pihaknya merancang untuk memberikan pampasan bersesuaian dan akan menghubungi para pelanggan menerusi cawangannya di seluruh negara. Permintaan terhadap model itu meningkat sejak pelaksanaan sifar GST bermula Jun lalu. Pro2 menerima 120,000 tempahan Myvi sejak pelancarannya November 2017. Sejumlah 68,000 Myvi telah diserahkan kepada pemiliknya.